Hello guys, welcome back to another video. Oke guys, hari ini saya sangat berbesar hati sebab saya diberi peluang untuk memperkenalkan, memperkenalkan barang panas, yaitu Premium Snack by Omiyagi Desu. Wow, tinggal dia punya kotak sangat-sangat lawa, tinggal dia punya desain very nice design. So kotak ini didesain oleh Amigani, nanti saya kasih letak di sini Amigani. Kalau macam saya kan guys, saya suka tinggal dia punya art lawa lah. So jom kita tinggal di dalam dia. So sebelum kita buka, serba sedikit saya mau beritahu. Oke, ini sebenarnya dihasilkan oleh sekumpulan anak muda daripada Malaysia. Wow, bangga. Produk ini adalah baru tahun ini dilancarkan. Nah, jujur saya cakap ini adalah saya punya kawan-kawan punya produk lah. So, saya dengan berbesar hatinya ingin menolong diorang untuk memperkenalkan diorang punya produk, yaitu Premium Snack yang inilah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang Omiyagi Desu ini, kamu boleh cek link di bawah. So, hari ini saya tidak akan bercerita pasal siapa mereka, apa semua. Tapi yang saya mau bagi tahu hari ini adalah apa yang kamu dapat kalau kamu beli ini. So, jom kita buka. Wow, very nice. Oh, ada kata-kata semangat ya. Keep your friend close and your snack closer. Wow, hebat. Okay, so kalau kamu beli di dalam dia, kamu akan dapat nih. Oh, ucapan terima kasih. On behalf of everyone, so kamu boleh bacalah sini. Ini adalah nama-nama orang yang buat ini produk lah. Kalau saya tidak silap, kalau kamu beli, kamu akan dapat sign daripada diorang, which is sangat eksklusif lah bagi saya. Sebab kamu dapat tanda tangan diorang. Yang ini, minta maaf, yang ini tidak ada sign sebab ini memang baru panas-panas diorang packing untuk bagi saya tes. Nah, begitu. Alright, so di sini yang di dalam dia kamu akan dapat 6 jenis snack. So apa snack-snacknya? Jom kita tinggal di dalam. Okay, so ini ada satu kertas gini, so ini betul lah. Oke, okay, so ini pun kita boleh letak tepi. Very nice. So kalau kamu mau tahu lebih detail dia punya nama-nama nih, gini kamu boleh baca di sinilah. Oh ya guys, saya lupa satu. Apa yang membuatkan saya bangga dengan diorang nih? Ini produk nih akan masuk dalam Halal Street UK. Wow, begitu tepukan sikit. Oke, okay, so kamu akan dapat macam ini. So mana kita mau try dulu? Oke, okay, kita try ini. Dodol. Dodol guys, so ini dodol ya. Oh ya, yeah. Satu lagi saya lupa. Banyak tuh saya lupa nih. Oke, okay, ini diorang buat handmade. Yes, diorang buat handmade. Maksud dia tidak menggunakan mesin gak apa, diorang buat secara tradisional. Kita ambil satu. Dodol. Wow, kita buka dulu. Kita makan. Oh. Sedap geng. Sedap, sedap. Satu lagi. Sedap dodol dia. Wow. Dia punya dodol. Biasa kalau kita makan dodol kan, kalau kau makan dia macam keras, susah mau makan. Tapi ini bila kau makan, lembut, senang makunya. Dia tidak terlalu manis. Very nice. Dan saya percaya dorang, waktu dorang pilih produk-produk ini, dorang sudah tes dorang punya produk, dorang sudah pilih yang terbaik untuk masukkan di dalam 6 premium snack dorang yang terbaik. Okay, next, kuih siput. Oh, dorang ada pakai ini lah. Nih, silica gel. Very nice. So, bagi kamu yang tidak tahu, silica gel ini dia akan membuat kita punya produk ataupun apa-apa yang kita buat akan lebih rasa tahan lama dan rasa fresh lah. Dicoba, kita coba. Well, tahan, very nice. Dia sedikit pedas, tapi tidak terlalu pedas. So, balance between ada masin-masin skill. Masih sesuai untuk dimakan oleh sesiapa yang tidak berapa suka pedas. Ini kalau saya nih, tengok wayang apa-apa kah? Tengok movie, bawa pergi panggung wayang, makan. Oke, okay, next. Spice chocolate cookies. Wow, very nice. Saya suka nih dorong ikat-ikat begini. Nampak macam something different lah, kan? Thank you for your purchases. Enjoy your snack. Very nice, so kita makan. Wow. Ini adalah kuih sekut kah? Apa nama dia? Sekut cookies, spice double chocolate cookies, homemade with love by Chef Amirul. Wow, Chef Amirul, one of the young chef that have a sense of good taste. Dia gabungkan rasa coklat dengan rasa rempah. Jom kita try. Guys, wow. Terbaik dia punya cookies. Jadi guys, dia punya coklat tidak kedekut. So far ini saya punya favorite. Alright, next yang ke berapa nih? Keempat. Oke. Okay. Popia mini udang. Oke, okay, so di atas pun udah tulis begini, popia mini udang. Kita buka, guys. Wah. Crunchy, guys. Macam semua sedap nih.
Tenda kau yang tidur sedap. Oke, apa nih? Wow, guys, tidur sedap ya. Kita kasih ASMR sedikit. Adakah ini akan membuatkan sirnya the most favorite one? Wow, ini adalah premium muruku, tapi dia ada salut dengan salted egg. Guys, susah sih mau berkata-kata lagi. Terlalu sedap yang ini. Tunggu kau ya, habis kalau pas nih. Oke guys, yang last sekali. Ya Tuhan, kenapa sedap betul. Kuih cekar ayam. Nampak pun guys, memang akan rasa crunchy, akan rasa sedap. Kita makan guys ya. Alamak, cuman mau pilih yang paling sedap nih guys. Kalau macam nih, semua pun sedap. Guys, seriously guys, segak lah makan. Enak guys. So guys, begitu saja video untuk kali ini. Kalau kamu mau cek lebih lanjut tentang produk ini, Premium Snack by Omi Yagides, semua detail saya akan letak dalam link dalam description di bawah. Kalau kamu mau order, kamu boleh order dari diorang. Oke? Okay? So, macam itu saja video untuk kali ini. Sampai kita jumpa di next video. Saya Melvin Gatu. Bye.